Siapa yang nilainya 100? Ya bagus. Yang nilainya 90-an? Wih bagus. Yang 80-an ayo. Kurang teliti saja itu, tidak apa-apa. Yang nilainya 70-an? Bagus. Yang nilainya 60-an? Yang 50-an? Ayo ngaku, gak mau belajar atau malas? Ya emang. Astagfirullah. Yang nilainya 40-an? Kalian biar semua semangat, biar semua tahu posisi kalian di mana. Nilai kalian itu menentukan masa depan. Jadi jangan anggap enteng. Setuju? Setuju. Ibuku pulang kantor paling cepat biasanya jam 8 malam. Ayahku sih yang biasanya pulang duluan dari restoran. Kalau puput, adikku pulang sekolah juga biasanya les atau main. Din, gimana kalau nanti pulang sekolah kemana? Emang gak ada orang? Gak ada. Ayo. Suka bener ini juga. Takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Aku janji aku bakalan ganti wallpaper HP aku kalau kau mau dirias ala bintang K-pop. Bukannya nama serem ya? Enggak dong. Sarang Rio Ashiteru. Assalamualaikum. Gak jawab dosa lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakep kan? Aku pas di IG ya? Ih, katanya lebih peraja. Apus dong. Aku tuh bangga, Bim. Punya pacar mirip idol Korea. Siapa tahu pas aku di Korea, kamu bisa aku ayainin. Kamu pikir aku tabung gas? Aduh. Aku pas di IG ya? Ih, kata kamu jadi lebih peraja. Ih, di sini dong. Bim, balik tinggal dong. Enggak. Bim. Enggak. Balik tinggal, Bim. Enggak boleh. Dar, tadi sakit gak? Bima, cepetan. Ayo semua baris yang rapi, rentangkan tangan ya. Kamu ngapain, Bim? Kasihan, Pak, darah saya kepanasan. Oh,
Pak. Kamu itu, Bim. Baris, baris. Letakkan tangan, gerak. Halo, Bim. Nanti ketemu di mana? Oh, iya. Cemilannya ada tisu basah, tisu kering, saya beli dua-duanya. Terus ada tes. Ini mas duitnya 150.000 pada jam kembalinya. Gak apa mas? Ya gak apa. Ini mas, ya. Papa mama kamu masih lama pulangnya? Masih. Gak mau tes yang cepatin aja. Kalau Puput, pulangnya jam berapa? Kamu gak apa-apa. Ini maksudnya positif. Aku janji, aku gak bakal ninggalin kamu sendirian. Gampang kalau gitu, kalau salah ya minta maaf. Tapi jangan bilang-bilang ibu ya pembawaannya gini. Tapi ini masalah besar ya Pak. Maaf Pak. Jodoh, kerjanya banyak. Aku sudah berjodoh, masih nggak ada tuh Pak. Maaf ya Dar, tadi aku resik banget. Aku janji aku gak akan... Gak akan apa? Aku udah pikir kalau aku bakal jujurin kamu ini. Kamu yakin? Pokoknya kamu tinggal cariin tempatnya dan aku gak akan mau minum obat. Iya ada Mbak Mila, kata ibuku dia pernah bersih. Mbak Mila? Iya itu Mbak Mila, tetangga aku. Oh. Mir, ingat Pak Mila nggak? Yang guberin kandungnya dulu, demaya daripada gugurinnya. Eh, iya, bener tuh si Mila.
mulutnya di mana Im? Dari sini lu lurus aja, terus ada belokan ke kanan, ya lu belok, terus ada pelang namanya ntar di depan. Kenapa sih lu nanya-nanya? Nanya-nanya orang ya? Ya enggak lah ya kali, itu ada tugas sekolah. Tugas sekolah apaan nanya beginian? Pas guru gua sekolah kagak ada tuh materi beginian. Ye, apaan sih lu? Lu sekolah aja sampai SD doang. Pak. Oh iya ini Pak, maaf lupa. Oh iya. Kalian udah pada sop belum? Belum Pak. Sop Pak. Iya iya. Baru deh anak bapak nanyain mana. Aku gak bisa. Mikirnya aja aku gak bisa, Bim. Jadi, kamu mau gimana? Aku juga bingung. Tapi aku gak mau bunuh dia, Bim. Aku gak bisa. Kita cuma perlu rasain sampai dulu SMA. Kamu gak heran, abis itu kita pikirin dari sana, oke? Okay? Orang tua kita gimana? Kalau ketahuan, mereka pasti maafin kita. Cucu tetap cucu kan, pada awalnya aja yang bikin malu, tapi malu juga kan ada batasnya, orang juga bakal bosan ngomongin kita. Aduh, weh kok main yang bener dong, kenapa ya, kenapa ya, mulutnya kenapa Dar? Pak, bu, belakang itu. Pertama, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu semua tahu tentang perihal ini. Sebelumnya, saya sebagai kepala sekolah meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami tidak bisa mendidik anak Anda sekalian. Saya baru mendapat informasi dari Pak Rusli bahwa tadi anak Ibu si Dara terkena bola saat olahraga. Terus kondisinya gimana Pak, si Dara? Syukurlah tidak apa-apa, hanya mimisan. Tapi ternyata ada hal yang lain yang Bapak Ibu sekalian harus tahu. Dara mengeluh perutnya kram. Setelah diperiksa, ternyata Dara sedang mengandung 14 minggu. Hah? Dara anak saya hamil? Maksudnya Bima? Mohon tenang Bapak dan Ibu. Gimana Bima? Nanti Bapak dan Ibu akan kami antar ke tempat mereka berada. Tetapi sekarang harap tenang dulu. Yang lebih kami khawatirkan tentu saja kesehatan Dara. Kesiapan mentalnya jika harus belajar untuk kelulusan sambil mempersiapkan persaingan itu sangat berat. Belum lagi persepsi teman-temannya yang lain. Saya mau bertemu Bima. Kami juga. Kita pulang sekarang. Kamu gak apa kan? Jangan sama dia. Punya otak kamu ya. Jangan. Anak ibu lah sobat teman-teman anak saya. Anak saya pasti dipaksa. Saya laporin anak ibu polisi. Kamu dipaksa kan, Dar? Dar, kamu dipaksa kan? Ngomong sama. Jauh-jauh dari darah. Tapi dari ibu dari anak saya, Tante. Anak saya? Saya akan tanggung jawab. Kamu pikir gampang jadi orang tua? Saya aja gagal jadi orang tua. Tapi saya sayang darah, Tante. Saya janji saya akan menafkahi anak saya sendiri, Tante. Juga. Lulus. Kamu dikeluarin dari sekolah. Loh, kan saya tidak bilang begitu, Bu. Bawa tentang nama baik sekolah. Saya minta pengertian kepada ibu dan bapak. Di sini banyak murid-murid. Dara bisa menjadi contoh yang buruk buat murid yang lain. Lalu kenapa dia tidak diminta mengundurkan diri juga? Terus bagaimana kalau mereka semua putus sekolah? Siapa anak-anaknya?
Mau pikir kamu bisa sama Andelin? Mau pikir kamu bisa mikir diri kamu sendiri? Kamu tanggung jawabkan dari sekarang. Ukurannya normal sesuai dengan usia kehamilannya. Perempuan ya dok? Bisa jadi sih, belum tahu untuk sekarang. Bapak ibu orang tua dari Dara? Dia tinggal bersama kami, mungkin untuk sementara waktu. Itu kata anaknya perutnya suka kram itu, kenapa ya? Namanya kontraksi bu, ini ciri-ciri kehamilan yang beresiko. Tanda bisa keguguran. Dan yang harus diperhatikan juga kemungkinan gejala preeklamsia itu bisa menyebabkan kelahiran prematur. Dara butuh bed rest minimal sampai awal trimester kedua. Jangan sampai gak kehilangan bayinya ya. Dan pastikan mereka tidak berhubungan badan lagi ya. Iya, sumpah dok, saya gak mau ngapain lagi sama Dara. Itu juga cuma sekali. Cuma itu kan dok? Kalian sudah belajar tentang reproduksi di sekolah? Sudah? Soal resiko kehamilan? Jadi, kehamilan di usia Dara itu resikonya tinggi. Beban kamu 2 kali lipat kehamilan yang di usia yang lebih siap. Tubuh kamu belum siap untuk itu. Jadi, saya harus gimana dok? Kamu mesti jaga dia supaya dia gak stres. Juga cukupi gizi ibu dan lainnya. Itu aja dok. Ya nggak cuma itu, kalian juga harus mewaspadai ciri-ciri kehamilan bermasalah lainnya. Banyak baca, banyak nanya ke orang yang tepat, makin kalian paham, seharusnya makin siap. Lalu, kalian juga harus mempelajari resiko kehamilan. Tapi nanti Bimo gak bisa dampingin Dara. Gak boleh sama Dara lagi. Nanti kita bicarakan. Yang penting sekarang Dara tinggal bersama orang tuanya. Ya kan Dara? Cukupkanlah ikatanmu, relakan seharusnya tumbuh. Cukupkanlah. Ya, gimana Paul? Dia sayang sama lo. Mama ada ngomong sama lo. Bilang apa? Bilang aja, Pak. Kemarin Tante Lia sama Om Adi datang ke sini, ngomong serius. Soal? Bayi gue. Mama bilang dia mau nyalin anaknya ke mereka. Mama gak yakin mau bisa ngurus. Aneh ya kak, padahal kan kita keluarga bayinya. Mereka lebih siap jadi orang tua daripada kamu. Tapi, Mah,
Jadi orang tua itu gak cuma 9 bulan 10 hari kamu hamil, Dara, tapi itu tanggung jawab seumur hidup. Oh ya? Iya. Kalau gitu, kenapa mau ninggalin Dara kemarin? Bima berhak tahu juga ya, Ma? Nikah. Bu, tolong, Bu. Benar juga, Pak. Ini kan cucu kita juga. Mereka mau kasih ke orang lain tanpa kasih tahu kita. Kenapa? Apa karena kita ini miskin? Bu, bukan itu masalahnya. Ini nikah loh. Maksud Bapak, lebih baik zina daripada nikah. Zina atau enggak zina, kan enggak ada hubungannya dengan nikah atau enggak nikah. Jadi mau Bapak bagaimana? Bima tidak usah menikah dengan Dara. Kita ini tidak punya apa-apa, Pak. Kita hanya punya iman dan harga diri. Ibu mau jalan aja udah malu, Pak. Ibu tahu betul orang sekampung ngomongin kita. Ibu tahu. Kita ini udah gagal di depannya. Iya. Nanti Bapak bilang sama Dewi. Mana sih ini taksi online-nya? Mungkin 5 menit lagi. Nah itu, udah sampai. Yuk, Pak, Bu, masuk. Kamu sekarang kamu duduk dulu di sini. Tapi aku nggak siap, Pak. Tenang dulu, itu mereka sudah datang. Silahkan masuk. Maaf, kami belum mempersiapkan apa-apa. Dara baru memberitahu. Jadi begini, sebelumnya kami minta maaf karena datang mendadak. Maksud kami datang kemari adalah untuk melamar Ananda Dara untuk menikah dengan anak kami, Bim. Dengan harapan maksud baik kami dapat diterima. Bima, ada yang mau disampaikan? Saya sudah dengar rencana Om dan Tante untuk memberikan anak kami ke orang lain. Saya pikir anak saya bisa bersama keluarganya, saya atau Dara. Dara juga mau nikah sama Bima. Saya terima tanda kawinnya Dara juga dengan selama 5 sekali ini juga terkait. Pasti dirimu seorang, ku harap kau sabar sih. Ini main game. Gamenya harus bunuh sumirnya ini deh.
Terus persiapan kuliah kamu gimana? Ya kuliah lah. Ya maksudku gimana, Bim? Nilai kamu masih jadi gini? Ya aku kan kerja. Mati loh, mati loh. Maksudnya itu nilai kamu nih. Banyak banget merahnya. Jangan anggap enteng dong, Bim. Kamu mau kuliah di mana dengan kayak gitu? Sering bolos lagi. Kamu pikir aku nggak tahu? Mbak Dewi aja lulusan S1 nilai bagus, sempet nganggur tuh. Ya justru, Mbak Dewi aja begitu, apalagi kamu. Maksudnya apa tuh? Emangnya kamu kerja di restoran papa aku terus selamanya? Aku tuh kerja dan kita bisa cari tempat baru. Kamu pikir enak kerja di restoran papa kamu terus? Memang kamu ngambil, tapi kamu enak di rumah aja. Yang sekolah kerja itu aku. Enak di rumah aja, Bim. Kamu pikir aku mau di rumah aja, Bim? Aku gak pernah maksa ya. Dan aku gak pernah maksa buat kamu jadi pacar aku. Maafin aku ya, aku janji aku gak bakalan... Bim, ini bukan tentang salah kamu. Bahkan ini bukan tentang kamu, Bim. Gak semua harus tentang kamu. Ini soal aku, Bim. Maafin aku ya. Maafin ayah, papa atau ayah. Terserah aja deh. Aja maafin aku. Bim, aku mikir. Kamu gak mau mikir. Setiap kamu mikir, pasti kamu buat keputusan yang benar. Aku gak sanggup, Bim. Sanggup? Gak sanggup kenapa? Besok saudaranya mama datang. Kita ketemu mereka aja dulu. Kata mama, minimal kita harus ketemu mereka. Ini biar kita bisa kasih hasil maksimal untuk anak ini. Aku... Bim, aku gak akan buat keputusan tanpa persetujuan kamu. Please. Kayak badan suara nih, semua sehat, berat badan normal, panjangnya bagus, HPL, hari dan hari perkiraan lahir masih sama. Bisa lahiran normal kan, Dok? Sepertinya bisa, Bu. Posisi kepalanya sudah di bawah, ari-arinya juga tidak menghalangi jalan lahir. Mau tahu jenis kelaminnya? Mau, Dok. Wah, kompak. Biasanya ada yang nggak mau tahu, biar jadi kejutan. Sudah terlalu banyak kejutan di sini, Dok. Jenis kelaminnya laki-laki. Saya lega, Dok, selama ini pikir saya perempuan. Karena? Kan hasil tes awalnya? Tes spek. Iya, itu warna pink semua. Kalau cowok, saya pikir seharusnya 2 garis biru. Tante tuh udah berkali-kali ikut program IVF, tapi gagal terus. Oh, mainnya jadi nggak kuat melihat tante terus-terusan begitu. Capek mental nanti sih. Jadi, waktu mama kamu menghubungi kami... Apa saya atau darah nanti boleh ketemu? Oh, boleh. Tapi biar nggak ribet, gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om dan Dara Tante? Atau Kakak? Senyamannya aja. Kasihan nanti anaknya kalau sampai bingung. Menurut pengacara kami, pasti nanti dari pihak pengadilan agama akan mengusahakan dan bertanya, apakah tidak mungkin Dara dan 51? Jawabannya sudah jelas, tidak mungkin. Kita ini kok seperti memain-mainkan agama. Tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kamu yakin, Dara? Kenapa harus ke Korea? Ada apa di sana? Ada masa depan saya, Tante. Saya yang mau menjadi ibu yang nanti menyalahkan anaknya sendiri. Ya, tapi kenapa harus diputuskan sekarang? Kenapa nggak tunggu akhirat? Makin lama, makin terasa berat. Saya nggak siap. Kamu juga belum siap, Bim? Bim masih ada belajar menjadi seorang bapak. Anak ibu sedang belajar menjadi seorang bapak. Anak perempuan
saya sudah menjadi ibu. Sejak dia hamil, dia sudah menjadi ibu. Kita kan sama-sama perempuan, sama-sama pernah hamil. Pasti ngerti dong apa bedanya jadi ibu dengan jadi orang tua. Saya sangat paham bagaimana menjadi orang tua. Makanya saya tidak ingin mereka berpisah. Emangnya enak ngurusin anak sendirian? Makanya anaknya harus diserahin. Bima sama Dara kan masih kecil, mana bisa anak kecil ngurus bayi? Oh, gimana kita bahas ini saat dua lahiran aja? Iya tante, biar Dara lebih tenang. Adam itu cucu ibu juga ya. Mana bisa kita ngebiarin dia diserahin ke orang lain gitu aja. Adam siapa? Ibu udah kasih nama gue duluan. Bima! Kamu kalau jadi laki-laki yang tegas ya. Pak, ajarin tuh anaknya. Ya. Tapi kan ini soal ngurus anak kan. Kita juga harus logis. Asal kamu tahu ya Dewi, ibu sama bapak itu berhasil ngedidik kamu jadi orang. Ibu sama bapak punya Dewi sama Bima umur berapa? Bapak juga masih kerja. Dulu mama kamu hobinya baca baju bayi sebelum lahiran. Kamu mau juga? Ya setidaknya ada yang bikin kamu senang lah. Boleh deh. Apartemen kamu di Korea udah oke. Jadi kita bisa kembali sekarang. Barang-barang yang udah bisa dikirim aja. Biar nanti bawa kita gak banyak. Tapi tadi papa ngajakin aku belanja baju bayi. Untuk apa? Padahal dia udah nyiapin semuanya. Begitu Dara lahiran mereka langsung bawa bayinya. Terus kita terbang ke Korea. Ya kali aja Dara mau beli kenang-kenangan. Untuk apa? Ya untuk anaknya lah. Ada yang lebih penting daripada kuliah, daripada ke Korea. Buat kamu selalu ada hal kecil yang lebih penting daripada masa depan. Kamu bisa gak sih dengan dua orang sekali aja? Bisa, kalau kamu juga bantu mikir. Ma, ingat gak dulu waktu pertama kali Dara punya kamar sendiri? Di jam-jam dia pagi, aku pasti pindah ke kamar papa sama mama. Terus setiap aku masuk, papa sama mama lagi pelukan. Terus aku tidur di tengah-tengah, jadi peluk juga. Aku suka ingat itu kalau lagi sedih. Mau bikin aku minta lagi, Bim. Kamu tuh sebenarnya alergi gerang gak sih? Kamu jauh-jauh datang ke sini cuma membahas alergi. Kalau kamu alergi, kita juga bisa alergi. Sama kemungkinannya dia ada alergi kamu atau cucu kamu atau mungkin kalau aku. Gimana pun dia, aku mau menerima dia padanya. Karena aku mungkin baru 17 tahun dan aku bukan bapak yang kuliah. Aku siap kehilangan kamu, tapi aku gak siap kehilangan Adam. Adam? Itu ibuku tiba-tiba sudah kasih nama. Kasih. Jadi, aku kesini bukan untuk kita minta bareng terus. Aku ada untuk kamu, tapi kamu bebas pergi. Karena kalau kamu pikir lebih baik kita bisa, aku rela. Tapi aku minta kamu izinin aku merawat bagian dari kamu yang siap aku sayangi utamanya. Tolong kamu pikirin ya. Ini untuk orang tua kamu, atau Puput. Dia nggak ada gigiran kan? Makasih. Ya, terima kasih juga. Kamu jangan makan ya. Aku baca di internet, katanya kerang di Jakarta mengandung mikrobius. Merkuri, Bim. Iya. Kalau kurang, bilang ya. Oke. I love you. Dara yakin, Ma. Bima pasti bisa jadi ayah yang benar. Seperti dia udah jadi pacar yang benar. Kita ngomong apa ke Om Adi dan Nadia? Ya batalin aja, Ma. Gampang benar kamu ngomong batalin aja. Kau pikir ini manja online? Mama juga gampang banget nyarain cucu Mama sendiri. Ngomong apa kamu? Kau pikir gampang? Kau pikir Mama gak patah hati? Kau pikir Mama gak nangis? Hanya karena kamu gak ngeliat bukan berarti itu gak terjadi, Dara. Biar aku yang ngomong. Dara, kamu gak bisa selalu pakai nada tinggi tak ada masalah sama mama kamu. Papa mama juga gitu? Dara, kamu bukan papa dan kamu juga bukan mama. Kamu harus lebih baik.
Dear Adam, jika satu hari kamu berpikir bahwa kamu lahir dari sebuah kesalahan, mungkin benar. Tapi bagiku, kelahiranmu adalah bukti kebaikan semesta. Ma, Mama. Ada komplikasi, terjadi pendarahan pada rahim. Darah harus segera dioperasi. Opsi terakhir untuk menghentikan pendarahan adalah pengangkatan rahim. Ada surat perizinan tindakan yang harus kamu tanda tangani. Harus saya tanda tangan. Kamu suaminya kan? Ma, namanya Adam. Kalau ada apa-apa, tolong hormatin keputusan Dara ya, Ma. Dara mau Bima dan keluarganya rawat dia. Ya, Ma. Nanti Bima gak akan sanggup sendiri, Ma. Dara mau Adam juga punya kenangan sama Papa, Mama, Puput. Tolongin Dara ya, Ma. Dara titip Adam. Maafin Dara ya, Ma. Dara saya Mama, saya Papa. Sudah, gak perlu ngomong apa-apa lagi. Kita pasti ketemu lagi. Dan korban. Dalam kerupan. Awalnya saya enggak apa-apa.
Saya kisah kopi aja kan ya. Kamu itu. Jadi. Saya terima kasih. Bapak harus sabar kau dulu. Oh, Melam. Tahu ya. Kami ngantuk. Anjay. Kacung. Pasti dengan itu. Pasti dengan itu. Sepuk. Coba ya, ambil dulu ya. Beta sekali ya? Bayar. Beta sekali yang jancur. Kenapa itu? Diam layang-layang lah. Mau layang-layang. Mana bisa kita ngelarin jadi serahin ke orang lain gitu aja? Bola. Di mana sih? Tuh. Kamu di sekolah juga itu apa? Mau nggak? Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi?